Apa, Pak? Ikan pengali. Ikan pengali. Berapa nih? Ini cuma 54.000. Tapi kami nak kelak nak balik kami. Aku nak bawa balik. Kami dah orang Batam. Oh. Ha, ya mak eh. Ya. Mak tadi nak jual ikan. Ikannya akan besar. Harga ikan tu satu ekor tu 54.000 dia cakap. Jalani semua hidup ini hanya dengan takwa padanya. Kami nak tinggalkan Pulau Tukul ni. Dah. Biasa. Dah. Dah berusuh ke Pulau Secawa kan? Secawa. Ni kita kemarin nak dari Tukul ni pakai bot ini. Jadi kita merapat di sini nih. Selamat datang di Desa Tanjung Kelip. Kita masuk ke dalam, kita lihat nih. Kita ekspos kampung Desa Tanjung Kelip nih. Lihat rumahnya sepanjang jalan ini, toko-toko, warung-warung. Sementara ini apanya? Pelantarnya ini papan. Macam di darat rasanya nih. Itu towernya. Masjidnya paling megah nih sekecamatan yang ada di daerah Kabupaten Lingga nih, yang Bakung Serumpun ini yang paling bagus masjidnya. Ya kita ekspos ya. Apa, Pak? Ikan pengali. Ikan pengali. Berapa nih? Ini cuma 54.000. Tapi kami nak kelak nak balik kami. Aku nak balik. Kami dah orang Batam. Oh. Ha, ya mak eh. Ya. Mak tadi nak jual ikan. Ikannya akan besar. Harga ikan tu satu ekor tu 54.000 dia cakap. Tapi kita ni nak balik ke Dabok. Tu masjidnya, masya Allah. Cuba tengok ni masjidnya. Wah. Kita masuk ke dalam ya. Kita tengok masjidnya ni. Ini di belakang. Kita masuk lewat samping aja. Itu pasar Desa Tanjung Kelip. Itu toiletnya. Jadi terpisah dia toiletnya dengan masjid. Kita lihat isi dalam ya. Masalah itu ada 4 tiang nih, tinggi ya, besar nih. Ini tempat Pak Imamnya nih. Kita lihat ke belakang ya. Kita lihat ke belakang tempat mak-mak nih. Ini sholat subuhnya 2 sab tadi. Lebih kurang 2 sab tadi sholat subuhnya. Ini tempat mak-mak. Mak-mak ramai nih. Ini di belakangnya nih. Ini belakangnya. Jadi serambi kiri kanan belum ada lagi. Kita mau jalan ke kampung sebelah. Ini masjidnya nih. Megah, mirip yang masjid yang di Pulau Granting. Cuma kalau di Pulau Granting agak besar ya. Sini ada jalan juga, tapi nggak tahu nih. Nanti kita masuk juga ke sini. Kita ke sini dulu. Kita jelajahin nih kampung Tanjung Kelip nih. Ya mak, Tanjung Kelip deh. Kata mak tu ye, kita cakap. Padat ni penduduknya. Sama mirip-mirip di Rijai ni. Di Rijai atau di Tajul Biru, mirip ni. Kepadatan penduduknya. Mana SMP tu? Oh, SMP sana. Kita tengok SMP.
Kalau ini abang ni, abang Iswandi, tengok sini bang. Ini abang Iswandi nama dia. Kalau puskesmas? Puskesmas di jalan itu tadi. Kita tengok puskesmas kala eh. Mak ni, apa tu mak? Ikan apa tu? Ikan nama pelatu. Kau pelatu. Tak ada lagi. Ini SD-nya, kita masuk ke SD kita tengok eh. SD berapa ni? SD Negeri 012 Senayang ni. Lihat mana SMP? Bisa? Katanya di belakang SD ni ada SMP. Kita ke SMP. Kita tengok SMP-nya. Memang kalau di pulau ni SD dengan SMP tak jauh-jauh, dia dekat-dekat je. Okey, kita ada tangganya ni. Kita naik ke atas. Cuma SMA-nya enggak ada sini. Kalau di Rijek kan lengkap. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Ini selamat datang di SMP Negeri 8 Senayang. Ini kayaknya kelasnya nih. Itu sampai sana lah gurunya. Ruang guru sana 8 bulannya nih. Jadi dekat sini 8 bulannya. Tuh. Kita lanjutkan perjalanan. Tadi ini kan SD-nya nih. Ini SD kan. Maka SD ini SMP, kita lanjutkan. Ya, masing-masing pulau nih beda-bedalah karismatiknya, masyarakatnya, kondisi kampungnya. Kita sampai ke ujung sana. Ikan apa sih, Mak? Ini namanya ikan kediang. Berapa sekilo? 6. 6 ibu? Oh. Oh, iya, iya. Oh, Mak tuh jual ikan kediang katanya. 6.000 sekilo baru dapat. Baru dapat nih. Berarti segar-segar nih. Kalau ikan segar nih enak nih. Manis rasanya. Kita lanjutkan lagi. Ini ditimbun kayak jalan ini. Ini kayak bakau ditimbun. Ada surau dulu. Oh, ada suraunya. Ini surau. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi masyarakat sini kalau ke masjid terlalu jauh, jadi mereka bangunlah suraunya. Habisnya mentok ya kampungnya? Habis ya kampung. Itu kampungnya, itulah terakhir nih. Rumah di sana. Kalau dilihat kondisinya, ekonominya agak maju nih. Iya bang? Agak boleh nih. Apa? Ikan hasil tamban. Ikan tamban nih. Penghasil ikan tamban nih. Kita nak pergi ke puskesmas katanya nih. Ini lewat sebelah masjid ini jalannya. Jadi kalau ada puskesmas berarti di daerah itu adalah kecamatan. Nah, itu standarnya. Ini kayaknya gedung balai pertemuan ya, Bang? Serbaguna. Oh, serbaguna. Ini tower nih. Towernya ada nih. Tapi kadang sinyal ada, kadang tidak ada. Oh, tak jauh sangat ini, Bang? Saya ini serbaguna, serbaguna. Oh, serbaguna. Yang puskesmas di atas lagi? Di samping dia. Puskesmas dia? Kita tengok ya jalan puskesmas. Jadi kalau nanti kalau kawan-kawan datang ke Tanjung Kelet ni, tahu posisi-posisi perkantoran-perkantoran yang ada di sini.
Oh, Badan Permusyawaratan Desa. Ini bukan puskesmas. Polindes nih. Tanjung Kelit. Tak ada nih orang petugasnya. Keliling ini ya. Nah, ini jalannya bisa tembus ke masjid tadi, tapi bukan sekeliling pulau nih, cuma separuh aja nih jalan pintasnya. Kalau Pulau Baran kan atau Pulau Terong bisa dikelilingi sekitar pulau tuh. Kalau ini tidak, cuma di tengah-tengahnya ini ada jalan tembus ke masjid. Kita belok kanan ya, belok kiri. Kita belok kiri. Kalau belok kanan ke kantor PLN. Ada pandang saja. Kita jelajahi ya. Kita jalani lagi terus ya. Sebentar lagi sampai ke masjid. Jadi kita putar nih, tapi bukan berarti pulau ini bisa dikelilingi, separuh saja dari masjid tadi. Tuh rumah warga. Hampir sampai ke masjid tadi. Nah, jadi kita kelilingi. Tapi tidak bisa pulau ini kini karena pulau ini besar sampai ke Tukul katanya. Satu daratan dengan Tukul. Ya, Bang. Nih, kedai-kedai semua nih. Apa tuh, Bang? Karpet. Terima kasih ya, salah ya. Alhamdulillah nih, kita sudah sampai di Tanjung Kelit nih. Untuk sampai di sini bisa naik feri dari Batam nih. Ongkosnya Rp180.000. Di sini ada SD SMP saja. Masjidnya besar nih. Kecamatannya Bakung Serumpun nih, inilah masjid yang paling megah nih. Paling bagus, jamaahnya pun paling banyak nih. Nah, insyaallah ya. Jangan lupa juga nih di subscribe juga sini ya.